Halo Kak Cantik, ketemu lagi dengan Renatas Closet. Seperti biasa, aku akan review beberapa tasuk setiap episode. Kalau ada yang suka langsung aja ya Kak, di screenshot chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama. Yang pertama ini aku punya persasik ya. Dia bahannya kayak kulit jeruk seperti ini. Ini size-nya di 28 ya Kak, tingginya di 19. Kemudian persudutannya aman, masih bagus ya. Ini di embossnya jelas. Bagian belakangnya juga ada embossan ya, versace. Di bagian belakang juga tarikan zipper sudah versace. Kemudian ini ada pocket ya, tuh. Semua pocketnya udah berembos-embos si logonya versace ya, tuh. Di bagian tengahnya juga ya, masih aman. Ya, versace satu kompartemen, ada satu paket tanpa zipper, dengan zipper di bagian belakang. Ya. Oke. Di sini versace kulit asli. Kemudian innernya masih bagus, aman. Gitu ya, Kak. Kemudian di bagian depannya dia ada pocket-pocket seperti ini untuk untuk kartu, ya. Versace cakep banget, ini kan kulit asli, lengkap dengan mainan. Lengkap dengan pegangannya ya. Jadi bisa kakak hold seperti ini ya, wristlet bag namanya, kalau di orang-orang tuh suka bilangnya ya. Ini kalau ada yang mau cakep wristlet bagnya ya, kasih aku di 620 ya, 620.000. Kemudian berikutnya aku punya monogram dari LV, ini pouch ya Kak, jadi dia nggak ada pegangan tangan. Size-nya di 26, lebarnya di sekitar 5 cm, tingginya di 20 ya, tuh masih cakep, mulus ya, fetter nggak ada ternyata ya, tuh ya, tuh kulitnya masih bagus nih fasciatanya ya, ijo-ijo gini fasciatanya. Kemudian di sini udah kulit asli Louis Vuitton Paris Made in France, L-nya pendek, O-nya bulat sempurna, udah cantik ya Kak. Kemudian ini zippernya juga zipper jadul, dalamnya polos plong seperti ini aja, ini coach ya Kak ya. Nomor serinya ada di bagian sini. Seri ada di bagian sini di emboss ya, seri AR1124, ini bulan minggu ke-12 tahun 2014 ya, ada kena penmark sedikit Kak ya, sedikit sekali. Ini kalau ada yang mau ya Kak, nomor serinya sudah tembus, ini kulit asli. Kalau ada yang mau ini di 670 ya, 670. Kemudian berikutnya aku punya Fendi, ini juga sama, kulitnya kulit jeruk ya, dia ada mata Fendinya monster. Ya, di sini ada mulutnya. Ya, ini nggak berfungsi apa-apa sih, cuman mau ngasih lihat mulutnya aja gitu ya. Ini Fendi Monster. Zippernya pakai kulit ya, zippernya pakai kulit. Ini size-nya di size 28 setengah, tingginya tuh di 19 setengah. Ya, fetter-fetternya masih aman. Ya, kulitnya cakep pol. Dia polosan keren gitu aja tuh. Fendi FF. Ya. Handle-nya kulit, kemudian dalamnya dia ada satu kompartemen, ada satu pocket tanpa zipper, dengan zipper di bagian belakang. Ya, di sini ya Fendi Roma. Ya, ini kulit, langsung kulit balik, ada tempat-tempat pocket-pocket kartu gitu ya Kak. Ya, jadi Kak nggak usah pakai bawa-bawa card holder lagi, ini sudah Fendi ya. Ini kalau ada yang mau 640.000. Kemudian berikutnya aku punya LV, ini anggap saja dia pouch karena dia harusnya wristlet tapi tidak punya tali pendeknya itu ya Kak. Ini juga kulit asli, sama semuanya kulit asli ya Kak. Size-nya di 28, tingginya di 17 ya. Size 28, tinggi 17. Ini dia 3D gitu ya. Ini hardware-nya juga hitam, semua full black ya. Bagian belakang juga ada pocket berzipper. Ya, ini dalamnya yang anti air gitu. Kemudian nih ya, satu kompartemen, satu pocket tanpa zipper, dengan zipper di bagian belakang, Louis Vuitton Paris. Di sini ada tempat kartu-kartu banyak ya. Ini kalau ada yang mau 550.000. Ya, 550 kulit asli kan. Kemudian ini juga sama kulit asli, tapi ini dilapis sama plastik ya. Ini kayak bukan paten. Tapi kalau di LV ini namanya epi leather ya, bisa di search dulu ya, ini epi leather. Di sini sudah ada emboss LV-nya. Size-nya warnanya hitam pekat ya Kak, size 26, lebarnya di sekitar 3 cm, kemudian tingginya di 21. Ini pouch. Ya, ini pouch tuh masih bagus.
Ya, Louis Vuitton Paris Made in France, L-nya pendek, O-nya bulat sempurna. Ya kak, kelihatan kagak tuh ya. Oke, kemudian ini kulitnya masih bagus, nggak ada masalah perkulitan. Zipper juga masih bawaan ya, lancar jaya. Kemudian dalamnya satu kompartemen dari katun, ya kak. Terus ada poket-poket gitu di bagian belakang, poket-poket untuk kartu Louis Vuitton Paris Made in France ya. Nomor serinya ada di bagian sini, tapi ini seri tempelan toke ya kak. Kalau ada yang mau aja nih 500, 550 aja, nggak apa-apa samain. Kemudian berikutnya ini aku punya Prada, tuh cakep ya Pradanya ini mantap kak, kulitnya kulit asli, kulit jeruk juga sama ya, dia ada lengkap dengan beginiannya, semua sudah emboss Prada. Di sini udah hot stamp jelas banget Prada Milano, kulitnya masih bagus, cakep banget. Ya, Prada Milano. Ini kita tutup dulu, kita coba buka ya. Tuh. Ini kak, kayak gini ya dari jauhnya ya. Tuh, simpel. Dia ada satu kompartemen, dua kompartemen, ada poket di bagian tengah. Kemudian di bagian paling depan, depan mana sih? Depan ini ya. Di bagian paling belakang dia ada satu poket tanpa zipper. Tuh ya, di sini ada poket berzipper. Kemudian di bagian depannya ada poket berzipper. Inner masih aman, bersih, semua sudah emboss Prada-Prada. Ya, semua sudah emboss Prada. Di sini ada factory code-nya 175. Ya, ada factory code 175. Ini kalau ada yang mau ya 720. Ya, ini 720. Kemudian berikutnya yang pol, yang cakep pol. Ini kayak kulit ya kak, tapi dia di motif brokat. Tuh, ngerti nggak? Tuh, ya kayak gitu ya. Bagian sini dia pakai cincin-cincin gitu. Tuh, kayak gini keren banget. Ini dari Versace ya, dari Versace kulitnya cakep pol tuh. Jadi semua kulitnya itu bertekstur. Teksturnya itu kayak di tekstur apa namanya? Kebaya gitu ya. Tuh, bordir apa bukan bordir ya, kebaya ya, kebaya nih seperti itu. Dia lengkap dengan bracelet-nya. Ini juga semua sudah Versace ya, bawaan. Dalamnya langsung kulit ya, dalamnya kulit juga bukan kain. Ini size-nya di 29,5, kemudian lebarnya di 17 ya. Ini kita masuk ke dalam. Zippernya juga sama, ini zippernya sudah Versace juga ya, sudah Versace juga. Ini cakep banget Kak, very recommended ya. Dalamnya langsung kulit semua. Bagian depan ada poket-poket ini ya, poket-poket kartu ya. Kemudian bagian belakangnya ada satu poket berzipper. Zippernya juga sudah YKK ya, tarikan zippernya Versace. Ya, tuh. Kemudian di sini lengkap dengan tag. Cakep banget nih Kak, lengkap tag say. Ya, made in Italy Gianni Versace Cacher ya. Ini bukan Versace jeans tapi yang Cacher ya, yang bagus punya. Ini cakep banget kak, kalau ada yang mau yang ini mah ya, yang ini di 800.000 ya, 800.000, ada plat besinya lengkap soalnya. Oke, itu aja sudah review semuanya. Kalau ada yang mau langsung aja di screenshot ya kak, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277, semua pengiriman kami dari kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.